Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Satgas COVID-19 telah merilis capaian vaksinasi COVID-19 selama tahun 2021 yang telah mencapai angka 76,82% dari target 179.592 jiwa. Capaian vaksinasi COVID-19 Tanjab Tim di tahun 2021 mencapai angka 76,82%. Hal ini dikarenakan upaya pemerintah daerah Tanjab Tim dalam melaksanakan percepatan vaksinasi terus dilakukan. Disampaikan juru bicara COVID-19 Tanjab Tim Sapril, data vaksinasi pertanggal 31 Desember 2021 lalu dari target 179.592 jiwa, dan saat ini Kabupaten Tanjab Tim telah mencapai target 70% tersebut. Pelaksanaan vaksinnya sebanyak 137.881 orang atau dengan persentase 76,82%. Sedangkan untuk total dosis 2 baru mencapai 106.181 orang atau 59,16%. Sedangkan di data online, di capaian vaksin kita untuk dosis pertama di 71,01%. Capaian vaksinasi dosis pertama telah menembus angka 76,82% atau 137.881 orang yang telah divaksin. Sementara untuk dosis kedua mencapai 59,16% atau 106.181 orang yang telah divaksin. Capaian ini juga tak terlepas dari bantuan semua pihak TNI Polri. Angka ini dinilai cukup tinggi sebab Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu daerah dalam Provinsi Jambi yang telah mencapai angka 70% target vaksinasi. Wahyu Mubarok, CTV melaporkan.